Selamat siang teman-teman pecinta Bougainville Singapura. Ya, inilah cara stek tercepat agar keluar tunasnya atau terobos. Potong-potonglah tunas Bougainville Singapura kira-kira 20 cm. Kemudian ditancap-tancapkan di tempat yang lembab. Ini saya taruh di tempat mencuci piring, jadi airnya mengalir terus setiap hari. Jadi ini cara tercepat agar Bougainville Singapurnya cepat keluar tunasnya. Semoga rekan-rekan juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan seperti ini. Karena saya sudah mencobanya beberapa kali, 100% semuanya bertunas dengan baik. Nah, inilah Bougainville hasil yang saya stek di tempat pencucian piring saya saudara. Hasilnya sangat memuaskan, sangat cepat terubus. Nah, ketika dia sudah bertunas, baru kita pindahkan ke dalam polybag. Sekian saudaraku pecinta Bougainville Singapura, semoga sukses semuanya.